Sekarang ini aku mau kenalin ke kalian Adore Creative Image nih. Jadi ini perwarna rambut yang super affordable dan juga high quality. Jadi produk ini tuh sering banget dipakai sama banyak orang. Karena selain mudah untuk digunakan, bisa di salon kalian pakai ataupun di rumah kalian pakai sendiri juga bisa. Dan ini tuh tidak membuat rambut rusak dan warnanya juga tahan lama di rambut. Terus lihat deh, banyak banget pilihan warnanya yang kalian bisa pilih. Dan ini juga vegan dan cruelty free, jadi aman untuk rambut kalian dan tidak mengandung alkohol. Please banget jangan kalian skip, karena aku mau spill ke kalian nih toko lelang trusted dan aku udah buktiin sendiri. Jadi beberapa barang mereka ini aku dapat dari mereka, kualitasnya super bagus. Ini ada aku dapat jam Coach, juga ada AirPods juga, dan kalian bisa dapat lelang. Untuk kalian yang tertarik, langsung aja kalian cek di All About Steel. Nah, jadi All About Steel itu kalian bisa dapetin barang-barang branded ini dengan harga lelang yang benar-benar paling murah. Nah, kalian hati-hati ya, banyak account fake-nya. Jadi kalian follow yang ini. Gila, lihat deh kainnya. Ternyata yang datang sebagus ini. Ah, gue nyesel banget tahu gitu. Kalau misalnya tahu sebagus ini, gue nggak beli 5 roll doang. Gue pasti beli 10 roll. Gila, bagus banget sih ini. Harganya for. Terus tahu nggak yang bikin kesel lagi? Ternyata MC Textile tuh lagi ada promo loh. Kalau misalnya kalian beli 10 roll, itu kalian bakal dapet gratis 1 roll. Gila, ini bahannya bagus banget lagi nih. Ada katun Madinah. Dan ini juga ada bahan ini nih. Ini 3 bahan lagi yang gue beli kemarin di MC Textile. Gila, bagus banget ya bahannya. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang baru mau mulai clothing line. Kalian beli di mereka karena bahannya berkualitas banget tapi terjangkau. Duh. Nah, kali ini aku mau ngenalin kalian lagi nih sama royalfragrance.id. Jadi mereka ini adalah local brand yang mereka ini ngedevelop scent dari perfume mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, mereka tuh scent-scentnya itu inspired. Nah, ini tuh ada 3 scent yang jadi best seller mereka. Jadi ada yang classy, yang gorgeous, sama yang work. Kalau yang work ini biasa dipakai sama laki, tapi kalau misalnya kalian suka wangi maskulin, bisa pakai yang work. Kalau untuk harga sendiri start dari 85 ribuan aja. Kalau biasanya aku pakai yang gorgeous atau yang work, paling sering aku pakai yang work ya, karena aku suka wangi yang agak maskulin gitu. Tapi hari ini aku akan pakai yang classy. Wanginya enak banget. Aduh, coba bisa share wangi ya. Gila, nyokap. Masakin banyak banget. Terakhir lu duduknya tante Nida ya, cewek ya. Dikit kan nurun dari kamu. Oh, lah gimana ceritanya lahir lu duluan. Jadi nurun dari gue. Nurun dari naik ya, jadi naik dari kamu. Tante Nida, siapa tante? Nih, adek aku minta kado nyanyi tuh. Udah, judulnya papa parah nggak mau nyanyi. Tadi habis nyanyi mbak mampus tuh. Cepet nggak? Zaren tuh yang Zaren. Nah, gini deh, Gangga Fit Zahra. Fit Gangga. Dipaksakan main pakai gitar senar udah soak. Mama ngapain ceritanya?
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Gak enak malu diliatin. Ya apaan sih? Di gini nih, nyanyi depan ribuan orang gak malu. Happy birthday, Zara. Berapa? 20 ya? 19. Still call you mine, and now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember. Udah akhir tahun gini tuh yang paling gue tunggu adalah hasil dari Spotify Wrapped gue. Karena gue suka banget denger musik kan. Coba deh kalian tebak, top artis di Spotify Wrapped gue itu bakal ada Drake, Romantic Echoes, atau Gangga ya? Nah langsung aja jawab di sini dan jangan lupa post pre. Panas nih mau beli kado buat tadi malah jadi gue yang belanja. Biasa. Bisa berapa jauh nih? Ya bisa kalau gelap. 3 meter. Tembang banget lagi nih. Itu karena audionya bagus tadi aku pilihin soundnya. Bagus. Bagus ya, Mbak? Bagus kan. Oh, gimana kan jual, sih? Kagak-nggak. Dia kan jual, bro. Tadi kakak gue juga mau beli ini, Kak Karin. Iya, Pak. Gue akan review secara parah nanti kalau udah di rumah. Gue baru tahu lagi mereka ngeluarin ini. Nyampe apa dulu sebentar. Ada tempat tongkrongan lain nggak sih? Ketemunya di sini-sini lagi. Nah starter kita ini air putih, es lemon tea, shisha, painkiller. Karena banyak yang request gue untuk unboxing, gue unboxing ulang. Nah jadi di dalam AirPods Max ini. Jadi baru tahu namanya bukan headphone atau headset, tapi kalau di Apple namanya AirPods, AirPods Max. Jadi ada case-nya gitu, lucu banget by the way ini kayak penutupnya gitu. Ya, yeah. Sorry tadi ke connect. Nah, ini. Kita lihat eksteriornya. Kelihatan nih right left-nya di situ. Terus bahannya tuh empuk banget. Dan ini kayak silikon gitu. Kayak case HP-nya iPhone. Ini bahannya bagus banget sih. By the way, noise cancellation-nya di sini ancur, jauh lebih bagus. Nah, ini tombolnya. Tadi gue belum sempat nyoba, kayaknya it's supposed to be volume. Ini buat connection-nya, connect-nya. Mungkin buat ganti juga, gue belum sempat coba tadi pencet-pencetnya. Tapi overall gue suka banget sih sama eksteriornya. Charge-nya Type-C.